Abang okey? Okey je. Abang makanlah. Janganlah asyik main phone je. Nanti sejuk tak sedap. Abang nak makanan lain ke? Saya buatkan. Abang saya tanya ni jawablah. Eh, sekali boleh tak tolong? Tolong jangan mekak depan aku. Ha? Eh, seraputlah kepala ni. Makanan okey. Yang tak okey tu engkau. Kenapa dengan saya? Apa salah saya? Kau tanya aku, apa salah kau? Ha? Sebelum kahwin bukan main lagi cantik. Ha? Pandai make up itu ini semua. Lepas kahwin macam lembu, siut. Kau pergi toilet tu, kau pergi tengok muka kau sekarang. Ha? Eh, aku nak tengok pun yang muntah lah. Tak selera aku nak makan. Abang nak pergi mana pula tu? Aku nak pergi mana suka hati aku lah. Kau kisah kenapa? Lambat dia selalu. Maklumlah. Bini tak nak lepas. Untunglah bini kau okey. Bini aku tu tak tahulah nak cakap macam mana. Ini ada masalah dengan bini dah ni. Ha? Bukan masalah sangatlah. Macam mana eh? Macam ni aku bagi tahu kau eh. Aku tiap-tiap pagi aku nak kena bangun, nak kena hadap muka dia. Ha? Kau tahu setiap pagi tu lah aku rasa loya, aku rasa nak muntah. Eh, jijiklah tengok muka lembu tu. Menyampah betul lah. Rasa loya tu loya nak muntah. Ay, kau ni tak elok kau cakap macam tu kat bini kau ni. Apa tak eloknya? Biar lantaklah aku nak cakap apa pasal dia pun. Ha? Kau tahu aku rasa macam menyesal lah aku kahwin dengan dia. Eh, dulu je cantik. Sekarang ni, aduh. Nak tengok pun sakit mata lah. Ha? Lain cawek tu. Aku tunggu sekejap. Kau nak kena? Nak pergi try dia. Duduk sini. Hafsan, kau ada bini kan kat rumah? Alah, dia bukan kisah pula. Dia bukan kisah. Sebab dia kisahlah dia muka celembu kau cakap kan? Kau tahu tak, awek mana-mana sekalipun kan? Macam awek tu, sebelum kahwin memang lawa, brother. Lepas kahwin bukan dia nak lawa. Dia orang sibuk uruskan suami. Lipat baju kau siapa? Bini kau. Masak? Bini kau. Dia orang sibuk nak jaga suami, sibuk nak jaga kau. Bukan tak nak lawa. Oh, lepas tu kau senang-senang nak cakap bini kau muka macam lembu, badan dah tak good-good. Apa benda kau ni? Eh, kau ni bebel sama macam bini aku. Ha? Aku panggil kau datang sini untuk tenang aku. Ha? Ini aku menyakitkan lagi hati aku. Aduh. Patutnya kita suami ni, kalau dah rasa macam bini tu macam lembu, badan dah tak good-good, kan? Kau carilah something yang boleh tolong bagi dia good-good balik macam sebelum kahwin. Bukan kau nak hentam macam tu je. Eh, kau tunggu jap. Kau nak kena? Ni, kau nampak benda ni? Dah, kau bagi kat bini kau. Apa benda ni? Ni, The Hug Breast Perfection Plus. Kau sibuk cakap apa, bini kau badan dah tak good-good kan, muka macam lembu. Ah, kau bagi benda ni. Barulah ada perubahan sikit. Bukannya kau nak cek perempuan lain. Faham? Kau ni daripada dulu kan, ha? Percaya benda-benda bodoh je ni. Ha? Aku rasa aku dah cuba bagi solution kat kau. Tapi kau masih dengan keras kepala kau. Ha? Aku rasa kau kahwinlah dengan berapa banyak perempuan pun. 100 perempuan sekalipun, semua kena jadi lembu. Sebab apa? Sebab kau ni bapak lembu. Kau tak tahu nak beza mana tanggungjawab, mana bukan. Hey. Memang betul.
Perempuan-perempuan yang selepas menjadi isteri akan mula nampak tidak menarik. Akan mula nampak macam apa? Macam lembu. Bukan sebenarnya isteri-isteri ni tak nak cantik untuk suami, tetapi isteri-isteri terlalu sibuk menjaga suami sehingga lupa untuk menguruskan diri masing-masing. So suami-suami di luar sana, janganlah kita nak hentam kata bini kita itu, bini kita ini. Jangan guys. Kita cari solution, kita tolong betulkan mana yang kita rasa salah. Tolong betulkan. Jangan kita hanya nampak dan terus menghukum. Video ini disponsor oleh D-Hug, okay? So kalau boleh nampak wanita-wanita, gadis-gadis di luar sana yang mana inginkan kecantikan luaran dan dalaman untuk cantikkan aset-aset yang sedia ada, boleh dapatkan D-Hug, rahsia diri terpelihara. Korang boleh pergi ke Facebook diorang dan juga IG diorang. Mana tahu korang boleh dapat D-Hug secara percuma. Sampai biasa guys, share video ni sekiranya bermanfaat. Tak bermanfaat pun, share saja. Jangan kedekut tekan button share tu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita orang Eden Komen. Dan jangan lupa guys, jumpa saya di video seterusnya guys. Macam biasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sendiri yang jawab. Bye bye. D-Hug, rasa diri terpelihara.